What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Ini mah gosip atau memang benar adanya ya guys? Ternyata baru-baru ini dunia otomotif kembali lagi direbutkan dengan kehadiran unit kendaraan baru yang nyatanya bakalan menjadi kendaraan paling keren di awal tahun 2023 yang akan datang ini. Nah, kira-kira kendaraan dari pabrikan mana nih sahabat? Honda, Suzuki, atau bahkan dari Yamaha? Daripada dibuat penasaran terus-menerus, gimana kalau kita langsung saja yuk intip performa kendaraan baru yang bakalan meluncur di awal tahun ini. Ini dia, masuk Indonesia. SAV 4WD Hybrid ini siap untuk lawan Terios. Tantang Terios. Mengingat banyaknya produksi Suzuki yang cukup banyak pilihannya di luar sana, tentu saja banyak dari para penggemarnya dibuat bertanya-tanya, kira-kira kendaraan mana nih yang bakalan diluncurkan oleh pihak pabrikan Suzuki di awal tahun 2023 ini? Benarkah jika kendaraan ini akan mengalahkan pamor dari Terios? Ya, ini bisa dikatakan jika mobil ini adalah mobil yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya kelebihan yang dimilikinya, tak heran jika mobil ini berada di finish garis keras. Tidak hanya itu saja, untuk unit kendaraan sebelumnya yang sudah rilis beberapa tahun lalu, mobil yang satu ini digunakan sebagai salah satu mobil dinas di Indonesia. Namun untuk awal tahun 2023 ini, mobil tersebut muncul dengan segmen hybrid ya guys. Jadi kalian gak perlu lagi nih sibuk isi bahan bakar. Eksterior. Nah sobat, kalau sudah ngomongin masalah bagian eksteriornya nih, memang terlihat dengan jelas jika Vitara sendiri memiliki banyak varian. Ada Grand Vitara, Vitara Brezza, dan juga Suzuki Vitara. Dari semua desain yang disajikan, banyak dari kalangan masyarakat Indonesia lebih suka dengan desain dari Suzuki Vitara, yang ini nih. Desain ini bisa dibilang merupakan lanjutan desain dari Suzuki Vitara sebelumnya yang sudah terlebih dahulu rilis dan diperkenalkan di Indonesia. Sebuah penyempurnaan, namun tetap tidak meninggalkan kesan istimewanya. Performa bagian depan. Jika dilihat dari bagian depannya sendiri, Vitara yang baru ini memiliki jumlah gel banyak 6 buah. Beda halnya dengan desain yang sudah digunakan oleh Suzuki lainnya, sehingga menambah kesan tersendiri bagi kendaraan roda 4 yang satu ini nih. Terlebih gel yang digunakan memiliki warna yang selaras dengan warna kromnya. Untuk bagian lampunya menggunakan LED proyektor atau proyektor berwarna putih. Waduh, keren banget deh pokoknya. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't. Paduan mesin konvensional dan hybrid. Sebelum gosip ini beredar, Suzuki Vitara PHEV diinformasikan akan diluncurkan pada tahun ini. Namun, prinsipal memiliki pandangan lain serta memilih untuk mempertahankan model generasi sebelumnya untuk tetap diniagakan sampai beberapa tahun lagi. Mengenal spesifikasi pada Vitara yang akan dirilis pada 2022, menurut informasinya, spesifikasi yang akan digendong oleh Vitara akan dibekali dengan teknologi gabungan antara mesin-mesin dan hybrid. Bicara soal spesifikasinya, mesin yang akan diadopsikan menggendong mesin 1.5 liter dengan sistem penggerak all-wheel drive. Tidak hanya dari sisi kinerja mesin, namun ada banyak gosip yang mengatakan Vitara terbaru akan mengusung desain serta tampilan yang berbeda dan lebih stylish lagi. Nah, jadi makin penasaran deh. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control. Fitur canggih. Suzuki menyiapkan beberapa produk baru yang akan dipasarkan di benua Eropa. Kabarnya deretan mobil tersebut bakal dibekali fitur canggih. Beberapa produk baru yang sudah dipastikan adalah Suzuki S-Cross, Swift, dan Karimun Wagon R bertenaga listrik. Selain itu ada juga Suzuki Jimny Hybrid Soft Subcompact bertenaga listrik, dan Vitara PHEV.
Sebelumnya, Suzuki Vitara PHEV dikabarkan akan diluncurkan pada tahun ini. Namun, pabrikan asal Jepang ini memilih mempertahankan model yang sudah ada untuk dipasarkan hingga beberapa tahun ke depan. Diluncurkan awal tahun 2023. Kabar terbaru Suzuki Vitara PHEV bakal diluncurkan 2022 dan teknologi dari mesin bensin dan listrik. Mesin yang akan digunakan berkapasitas 1500 cc berpenggerak seluruh roda. Selain ubahan mesin, Suzuki Vitara model terbaru ini juga akan mendapatkan penyegaran dari sisi eksterior berbeda yang diklaim lebih stylish. Suzuki telah mengungkap peta jalan strategi bisnis dengan peluncuran sejumlah model baru dalam kurun waktu 2022-2024. Salah satu model yang bakal hadir adalah Suzuki Vitara, soft C segmen yang bakal jadi pesaing Honda HR-V dan Kia Seltos jika meluncur di Indonesia. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. Design. Dari desainnya, tampak mobil ini masih memiliki ukuran yang mirip dengan Vitara Brezza. Namun ada perbedaan di beberapa sisi, misal bumper, grill, berikut juga lampunya. Ada banyak pilihan mesin yang mungkin dipasangkan pada SUV ini. Namun besar kemungkinan Suzuki bakal mengenalkan mesin hybrid baru buat Vitara. Untuk model reguler tampaknya bakal tersedia mesin bensin K-seri 1500 cc yang sudah terkenal andal di sejumlah model. Mesin ini diprediksi bakal dikombinasikan dengan teknologi hybrid ringan SHVS 12 volt. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pilihan lain terdapat mesin mild hybrid 48 volt yang ditawarkan dalam mesin bensin turbo booster jet 1400 cc yang lebih bertenaga. Tapi paling menarik tentu kehadiran varian PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle untuk memenuhi standar emisi dan menyambut tren elektrifikasi. Namun memang belum ada bocoran lebih detail terkait produk satu ini. Selain datang dengan mesin yang lebih canggih, teknologi fitur yang disematkan pun tidak kalah modern. Kabarnya Vitara terbaru bakal punya fitur radar atau ADAS yang lebih fungsional untuk penggunaan sehari-hari. Varian hybrid. SUV Grand Vitara yang segera dirilis Suzuki pada 20 Juli 2022 akan menjadi varian mobil full hybrid. Dari informasi yang disadur dari Auto Industria, Suzuki Grand Vitara ini akan mengadopsi bentuk serta tampilan yang kurang lebih sama seperti Toyota Highrider. Mengambil basis dari Toyota Highrider, menjadikan SUV ini akan memiliki dimensi yang sama, baik dari panjang, lebar, dan tingginya. Namun sebagai pembedanya, pada Suzuki Grand Vitara ini, pabrikan telah menyiapkan emblem Grand sebagai pembeda bahwa ini adalah Grand Vitara. Kehadiran Suzuki Grand Vitara ini akan menggunakan platform C Global Suzuki, di mana penggunaan tersebut sudah beberapa kali digunakan untuk beberapa model. Spesifikasi. Sementara mengenai spesifikasinya, dari beberapa informasi menyebutkan Suzuki Grand Vitara bakal dipersenjatai dengan mesin 1.5 liter hybrid, di mana pabrikan akan mengawinkan mesin konvensional dengan integrated starter generator yang dapat membuat kinerja mesin menjadi efisien dalam hal konsumsi bahan bakar. Tidak hanya itu, selain dibekali dengan desain dan fitur yang sama, Suzuki Grand Vitara juga akan ditawarkan dengan sistem penggerak all-wheel drive seperti yang dipasangkan pada Toyota Highrider. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from